dikit aja. Dendam ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lestinya lagi di atas, lagi bikin konten. Iya, kira tiduran. Naruto ketiduran. Kan ada yang nyanyi Naruto. Tuh. Naruto ketiduran. Jumpa lagi guys dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang tentunya membuat kita semua pada penasaran aktivitas terbaru terupdate terbaper tergesrek mereka berdua yang selalu membuat kita sabar menunggu. Apalagi semalam kita tahu dari aktivitas Rizky Bilar sendiri yang begitu padat hingga sang kekasih main ke rumahnya. Hal itu terungkap dari live IG Wilen sahabat Bilar dan juga saat si Naruto kucing kesayangan Bilar nampang di IG. Ternyata itu adalah isyarat tersembunyi dari sahabat Bilar bahwa si Dede berada di rumah tersebut. Dan nyatanya usai dari rumah Bilar, mereka berlanjut ke lapangan hijau merumput si Bilar. Ternyata Rizky Bilar bersama Derry dan semua, yakni Moreno sang asisten admin serta juga kakak Lesti, Bang Benny bersama couple cute-nya juga guys, bersama kekasihnya dan Bapak Ferry. Ya, usai buat konten mereka ramai-ramai nonton dan bersama-sama Rizky Bilar ikut bermain bola. Lihat, ya ini dia yang namanya Bang Benny saat keciduk guys, seru dan bikin kita baper. Apalagi ini kesayangan kita ini Lesti dan Bilar saat bersama-sama begini bikin kita kesemsem kan guys ya. Begitu seru dan banget tentunya. Ya, kemesraan dan saling support. Ya, Lesti beberapa hari ini sering barengi, temeni kekasihnya main bola. Lihat, dia berusaha menutupi wajahnya saat disot oleh kamera oleh teman-temannya. Tapi hal itulah yang membuat kita semua seneng karena kekiutan, kebersamaan, serta ya kisah cinta mereka yang makin hari tentu bikin kita juga seneng, baper tentunya. Apalagi kelakuan-kelakuan usil sahabat Bilar yang berusaha menguak dengan jenaka kisah cinta mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, ya saat karaokean. Pokoknya guys, super duper seneng banget. Apalagi sekarang bisnis Bang Bi juga sudah semakin baik dan settle. Udah 3 cabang Raja C dibuka. Tentu hal ini menjadi harapan dan doa kita semua. Semoga apa yang udah dirintis oleh Bang Bi ini akan semakin baik sehingga nantinya dia Rizky Bilar bisa menghasilkan banyak pundi-pundi keuangan sehingga yang namanya rencana mereka, rencana Lesti dan Bilar nantinya untuk merayakan acara di GBK Gelora Bung Karno tentu saja berbuah indah, yakni bisa terselenggara dengan baik. Ya, semoga dengan semakin settlenya bisnisnya Rizky Bilar dan semakin padatnya kerjanya, entar juga apa yang menjadi harapan mereka berdua, yakni Rizky Bilar dan Lesti, akhirnya bisa terwujud di tahun ini. Kebersamaan yang selama ini hanya berkomitmen
Ntar lagi akan bertunangan dan tentu saja menikah. Sebagaimana dibocorkan kemarin oleh Aurel saat berada di OTW, obrolan terupdate wadidaw, yang mana Aurel sendiri yang sama-sama merencanakan dengan Atta Halilintar akan menikah di tahun ini. Nyatanya juga membocorkan bahwa Lesti dan Bilar juga akan menikah setelah itu, ya kurang lebih lah guys, sehingga kita juga semakin bahagia mendengar kabar itu tentunya. Makanya kemesraan di malam hari ini, tadi malam, semalam, adalah merupakan ritme dari perjalanan dan kisah cinta Lesti dan Bilar yang membuat kita selalu bahagia, membuat kita senang, membuat kita semakin demen dengan kemesraan serta kebersamaan mereka berdua. Tentu saja doa-doa terbaik kita selalu panjatkan pada Yang Maha Kuasa agar mereka berdua diberikan keberkahan dalam bercinta, yakni menua bersama hingga kakek nenek dan ajal memisahkan, bersama untuk selamanya, menikah hanya sekali. Tentu itulah harapan kita semua, kebersamaan dan kebahagiaan Lesti dan Bilar untuk selamanya. Dan tentu saja kita juga tak lupa mendoakan para fan Budiman, para penonton di channel kita ini untuk selalu diberikan keberkahan, usia yang panjang dan murah rezeki tentunya, agar selalu diberikan kesempatan untuk nonton acara kesayangan kita ini, yakni acara yang selalu membahas tentang kabar berita terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar, yang tentunya selalu bikin kita penasaran dan selalu baper dibuatnya. Dan juga tak lupa di tengah pandemi sekarang ini, semoga kalian juga diberikan kesehatan, kekuatan dan juga limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa tentunya guys, sehingga selalu antusias, semangat yang tinggi untuk nonton kawan kebaperan couple cute kita ini. Tentu juga kita harapkan rezeki yang melimpah dari ya doa-doa kita di tengah paceklik dan pandemi yang dirasakan oleh kita semua. Dengan rasa bangga dan berbesar hati, semoga apa yang direncanakan Lesti dan Bilar segera terkejawantahkan, terwujud di tahun ini. Tak lupa juga kita selalu mendoakan keluarga kita, keluarga mereka juga selalu diberikan kesehatan agar proses yang mereka rencanakan benar-benar berjalan maksimal sesuai harapan, sehingga nantinya keuangan kebaperan itu semakin nyata. Apalagi dengar-dengar acara pernikahan Lesti dan Bilar akan disiarkan langsung di dua stasiun televisi, tentu hal itu menjadikan kita semakin bahagia. Itu saja kabar terbaru terupdate. Jangan lupa like, komen dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.